Gadis cantik ini adalah seorang pembantu. Nah, nggak ada yang menyangka kan, dia baru saja diterima bekerja di sebuah rumah yang mewah. Malam hari saat gadis ini sedang mencoba seragam barunya di depan kaca, dia melihat ada pantulan bayangan aneh yang terpantul dari kaca lemarinya. Gadis ini menoleh ke belakang dan ternyata... Gadis ini terbangun di tengah malam dan melihat pintu kamarnya yang sudah terbuka. Ada sebuah tangan yang muncul dari balik pintu kamar itu dan membukanya secara perlahan. Gadis ini mulai ketakutan. Dia menarik selimutnya dan menahan nafasnya. Sementara pintu di hadapannya semakin terbuka lebar dan seketika. Gadis ini pun terbangun di pagi hari. Dia langsung melaksanakan tugasnya dengan menemani anak sang majikan tidur siang. Setelah merapikan selimut, gadis ini pun pergi meninggalkan si gadis kecil. Namun, baru berjalan beberapa langkah, gadis ini merasakan bahwa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan ternyata lanjut di part berikutnya.